kita meminta kepada seluruh elemen, baik itu elemen dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah kita lakukan. Kita juga melakukan kerjasama untuk pembagian bansos dengan ormas dan juga mahasiswa. Hari ini ada 8 ketua maupun anggota dari BEM dan Presma perguruan tinggi se-Kabupaten Cianjur yang hari ini kita bersama-sama untuk membagikan bantuan sosial door to door kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Hari ini ada launching, kemudian besok, dan seterusnya kita meminta agar masyarakat juga turut serta turun ke wilayah-wilayah untuk melihat kondisi masyarakat kita dan memberikan bantuan sosial yang kita sudah siapkan Polres Cianjur. Hari ini 500 bantuan sosial yang kita minta bantuan. Selain kita juga menyalurkan secara langsung, kami turun langsung ke lapangan, ke desa-desa. Juga para Kapolsek, Babinsa, Babinkaptimas yang kita minta tolong untuk menyebarkan bantuan sosial ini. Juga mahasiswa yang hari ini kita minta untuk melakukan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat. Sasaran bansos ini di luar yang kita berikan, terutama adalah di luar dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, itu adalah sasaran kita bagi masyarakat yang memang terkena dampak dan tidak mendapatkan bantuan. Kita menjadi sasaran, terutama masyarakat yang masyarakat di slum area, masyarakat pedesaan yang memang tidak memiliki pekerjaan maupun pendapatan. Yeah.